Jadi setiap mau menyambut musim dingin, di sini ada keindahan tersendiri. Karena daun-daunnya yang rontok berwarna kuning. Apalagi kalau yang sudah di bawah ini sudah rontok, ini tertiup angin sangat indah sekali. Halo semuanya, jumpa lagi di vlog saya Dolan Bareng. Teman-teman Dolan Bareng semua, dimanapun kalau Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Teman-teman Dolan Bareng, saya ada sedikit informasi buat kalian. Apabila teman-teman yang mau pulsa gratis 50.000, silakan tinggalkan pesan di Instagram saya. Nanti Instagram saya ada di deskripsi. Silakan tinggal pesan di Instagram saya. Biar kalian tahu sarannya apa untuk mendapatkan pulsa 50.000. Oke, teman-teman Dolan Bareng semua. Untuk vlog hari ini saya berada di Provinsi Kimhe, Korea Selatan. Dan inilah suasana untuk sore hari ini di Provinsi Kimhe. Ini sekarang jam 5.22, tapi berhubung ini udah mau musim dingin dan sekarang ini masih musim gugur, jadi udah agak kelihatan malam. Nah teman-teman, kalau kita lihat ini pohonnya daunnya semua kuning, karena ini sebentar lagi daunnya akan gugur semua dan tinggal pohonnya, tidak ada daunnya. Nah di sepanjang jalan ini sangat kelihatan indah sekali karena daunnya warnanya kuning ya, jadi ya bagus banget. Kalau kita lihat di sini, ini di trotoar banyak sekali daun-daun yang sudah berguguran kuning. Nah ini daun yang sudah gugur begini. Ini kan cantik banget warna kuningnya. Nah di sepanjang jalan ini daunnya kuning semua ya. Nah ini pokoknya cantik banget. Apalagi itu kena sinar lampunya tambah cantik banget. Itu daunnya kena sorot lampu, jadi tambah bagus banget. Di Korea sini itu ada dua musim, satu musim panas dan satu yang musim dingin. Jadi kalau mau nyambut musim dingin ini, daunnya semuanya berguguran. Nanti pohon-pohon ini setelah daunnya kuning rontok semua, jadi tinggal pohonnya aja. Nah kalau tinggal pohonnya aja, nanti warnanya cuma begini aja ya. Ini warna pohonnya begini coklat. Nah jadi daun-daunnya di atas ini nanti semuanya rontok, tinggal batangnya aja warnanya coklat. Jadi setiap mau menyambut musim dingin, di sini ada keindahan tersendiri karena daun-daunnya yang rontok berwarna kuning. Apalagi kalau yang sudah di bawah ini sudah rontok, ini tertiup angin sangat indah sekali.
ini teman-teman daunnya bagus banget, warnanya kuning yang sangat jarang sekali kita lihat di Indonesia, karena mungkin cuma ada di negara yang musim dingin ya, jadi daunnya bisa kuning begini. Kalau di Indonesia sendiri saya kurang tahu pohon apa yang daunnya kuning begini, mungkin kita belum pernah lihat. Jadi di sepanjang jalan ini memang sengaja ditanamin pohon beginian ya sama pemprovnya sini, supaya mungkin kalau pas musim gugur begini menyambut musim dingin jadi indah. Nah, di sini teman-teman, selain di trotoarnya ditanamin pohon begini, jadi di sini tuh trotoarnya sangat bagus ya, memanjakan sekali pejalan kaki. Dan ini di samping trotoar ada pagar-pagarnya begini, karena di depan sana itu ada sekolahan, jadi dikasih pagar begini supaya anak-anak kecil kalau sudah jalan ke sini tidak sembarangan nyebrang. Selain itu, ini juga ada tempat duduk dari batu. Jadi misalkan kita jalan-jalan di sini, kalau kita capek, kita bisa duduk-duduk di sini. Nah, ini suasana sore hari ini, banyak sekali orang mondar-mandir, mungkin pulang kerja entah bagaimana. Sangat indah sekali ya teman-teman. Keren-keren, pokoknya keren. Daunnya ini kuning, keren banget. Jadi di sini ada di trotoar ini ada tempat-tempat duduknya. Kita bisa menikmati pemandangan daun-daunnya lagi menguning, yang lagi rontok, apalagi ini kalau pas kena angin, wow, bagus banget. Keren-keren. Di jalan ini selain trotoarnya bagus, pemandangannya juga bagus karena pohon-pohon ini. Keren banget, pokoknya keren-keren. Ya, ini kalau kena lampu ini pohonnya tambah bagus banget daunnya. Oke, teman-teman semuanya, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah support channel saya, dan bagi teman-teman yang mau pulsa gratis silahkan kirimkan pesan di Instagram saya.
Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.